Ada lagi isinya? Gitu. Ada minuman. Ini kasih lagi. Jadi ada di dalamnya kita depan ada minuman yang keras. Minuman keras Pak Intisari. Ini Bang dari jok. Ini dari jok motor. Kunci. Coba menginjak obat-obat lagi nih. Mana obatnya? Ramal obat. Nikmat. Sari. Cimer. Saya minta ke depannya nggak ada lagi yang kayak gini. Itu udah masuk undang-undang kesehatan. Obat terlarang itu. Kalau memang ada resep dokter, nggak diperlukan. Kita orang biasa nggak bisa jual belikan itu. Apa yang gunain ya? Sekolah pengen motor gini maksudnya. Banyak alasan kamu buat jalan-jalan sama motor lain. Lebih nyaman, ada lebih nyaman. Kan lainnya nggak ada motor lagi, Pak. Itu ya alasannya, Pak. Bukan bohong saya, Pak. Percaya kalau nggak percaya, apa aja itu. Nggak apa-apa, tentunya saya ambil. Tapi nggak ada bodinya, cuma surat-suratnya. Ya lah, nggak ada bodinya lah. Rangka kamu udah potong-potong semua di sana. Cuma kan gitu. Gue mikir, langsung ngurusin gini sih, Pak. Udah sekarang, dalam arti ada surat-suratnya? Apanya, Pak? Suratnya ada. Nggak lupa, Pak. Suratnya ada, Pak. Fotonya nggak boleh Bang, harus sini ya. Ya mau liatin aja dulu. Oh iya, nggak Bang. Motor-motor sampai ya. Ya. Dia lupa gimana ceritanya. Yang bawa sih. Dia tapi nggak ada. Nggak tahu, saya kan nyetak saya. Yang ada di kampung ada. Ada orang. Jangan dong, jangan dong. Nggak ada Pak, dua orang satu rumah tuh. Nggak tahu, jangan ada. Apa rumah ada kan? Nggak tahu, nggak tahu. Nggak tahu, nggak tahu. Nggak tahu, sampai yang bawah tadi. Ya ini saya yang bawa, Pak. Coba. Kan saya nyetep. Kunci mana? Dalam kunci ini. Jangan. Kunci yang bawah, Pak. Udah kunci motor ya? Udah ada. Maaf, Bu. Oh, ya, Pak. Bu, bukan lagi. Ngepil. Ini, aku udah puluh dia mau. Ada apa? Ada apa? Ramadol. Harus itu obatnya. Oke, dari sini. Kamu jongkok. Kamu bawa situ, jongkok. Jongkok. Cuma ditunjukin, jongkok. Itu obat apa? Kamu ada bawa obat yang ini, Pak? Hah? Obat apa? Ramadol. Obat Ramadol? Buat apa obat Ramadolnya? Saya cuma satu doang, Pak. Iya, buat apa saya tanya? Buat diminum. Buat diminum? Buat diminum. Kamu tahu nggak itu obat Ramadol itu apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Iya, saya cuma bilang itu doang. Mabuk, itu nggak tahu. Nggak sih. Ya, emang kalau saya mabuk, Pak. Mabuk, Pak. Ramadol emang ada yang jual satu bikin? Ada, Pak. Kamu udah bawa motor balap, bawa obat Ramadol. Gunanya buat apa? Kamu tadi sebenarnya kita nggak mau kayak gini banget sebenarnya. Oh, ya udah angkut-angkut motornya. Sekarang udah sembun sendiri dari kantor kamu, toh. Kayak gini kamu peribet diri sendiri namanya.
Mancing-mancing kamu namanya nih. Coba. Kantong mau diusah lagi semua. Bisa-bisa kantong. Cek lagi semua kantong. Kamu yang orang mau kantong. Angkat tangan mau kantong. Cuma temen kamu ada obat tuh. Kalau itu tuh sih. Ya, kamu nggak tahu. Nah, kamu jujur, kamu pakai nggak? Pakai. Tadi pagi. Tadi pagi kamu berarti pakai. Tanya kok kamu punya. Udah kamu jawab aja. Tadi pagi kamu pakai. Oke, pakai apa? Jenis apa? Eximer. Berapa? Satu. Satu. Tadi pagi. Iya. Kamu beli berapa? Minta teman. Minta. Sebelumnya pernah pakai lagi nggak? Dulu kan pernah apa namanya keberkot, tapi cuma temennya ginet jadi teman yang bawa, tapi saya ikut-ikutan itu dulu. Oke, berarti tadi pagi kamu pakai Eximer ya, satu ya. Aku mengakui ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi isinya? Gitu. Enggak apa-apa, aku isinya kok tengah. Ada minuman. Ini kasih untuk kamu bawa minuman. Lagi kurang. Kita duit sama kelas tempat lagi Pak. Saya dapat ambil. Apa lagi di sini? Apa ini, Bang? Jadi ada di dalamnya, kita depan ada minuman yang keras. Minuman keras Pak Intisari. Ini Bang dari blok. Ini dari blok motor. Kunci. Coba menghilang. Ada obat lagi nih. Mana obatnya? Ramai ada obat yang... Adik, Pak. Sari lagi. Ah, Eximer. Eximer. Keren. Wey. Wey, kuncinya mana? Sini. Mas, kuncinya, Mas. Tolong, Mas. Kunci motor mana? Kunci motor. Mana kunci motor? Kamu belakang, kamu tidak ketahuan. Eh, bisa apa nih? Mantesan kau mantesan. Ini siapa? Hei, buka ini. Siapa nih? Cari kunci motornya, cari. Dibuang di mana? Cari. Kok saya nggak bawa kunci? Terus motor lu nyampe ke sini pakai apa kalau nggak pakai kunci? Pakai kunci, tapi saya lupa naruhnya. Oke lah. Berarti lu sengaja ngilangin kunci kan? Biar gak ketahuan Eximer. Tadi kan saya takut. Takut terus buang kunci gitu? Enggak kan, dari itu langsung di sini, langsung di apa namanya? Bapaknya dia langsung di ini, saya takut. Kamu kan gak tahu aja. Nanganin kayak kalian udah lama juga. Udah banyak kayak gini. Gak usah nipu-nipu lah. Kok malah makin berberat pun namanya ini. Gimana Mas, coba saya kooperatif. Punya lu benar? Ya, Mas. Sip. Apa, Bro? Dan punya dia, Nan. Punya apa? Nih, punya dia, Nan. Satu tadi buat itu doang, Pak. Buat apa? Buat apa? Ya, ada. Ya, tapi itu punya bubur terang? Iya. Nah, oke, sip. Ya. Tramadi. Enggak mungkin enggak Eximernya. Oh, dia enggak apa, saya enggak tahu deh. Dia pakai Eximer tadi pagi, tapi dia sekarang Tramadol. Ya, udah mau motor yang gua kan. Kalau sampai kontak aja. Satu masih di Jogja, ada satu klip Eximer. Ada di Mas. Dan satu tablet coba di Ramadol. Ya, kita nemuin ini tadi. Ini ada di kantongnya, yang ini ada di dalam jok motornya. Ini siapa? Ya. Ini kamu juga? Tadi kamu ngaku punya kamu? Bukan? Berarti kamu nggak ada sama sekali ya? Punya kamu dua-duanya? Ya. Ini? Itu juga berarti? Eximer juga? Iya. Nah ini kamu pakai sendiri apa teman kamu juga pakai? Sama teman-teman saya yang itu. Yang dia ini pakai. Nanti kalau pakai gurin bener ya? Iya. Nggak pakai kalau gurin bener. Pakai dia? Iya Pak, ini saya bekerja Pak. Bekerja? Biar apa? Biar semangat? Semangat ya. Kamu tahu nggak? Itu sebenarnya bukan buat kamu semangat. Kamu udah ketergantungan sama itu. Ya. Kamu dapat Eximer dari mana tadi pagi? Teman, Pak. Teman. Temanmu beli di mana? Teman tapi ya, temanmu beli di mana?
paham, Pak. Betul. Nanya-nanya. Terus itu motormu? Cuman, Pak. Buat balap? Enggak. Itu setelannya kayak gitu? Motor satu-satunya. Ya, kamu udah berkendara di jalanan umum, kamu sesuaikan ketentuan lah. Ya, ini bukan negara Texas, Le. Ya? Kamu lengkap-lengkapin itu, surat-suratnya. Sama perlengkapan motornya. Sesuatnya mah ada kalau buci. Saya beli kayak gitu jualan. Berarti minum, ya, minum pinggir jalan tadi. Bawa cewek berarti? Iya, yang bawa kan itu. Yang bawanya cewek itu? Iya. Iya. Saya kan nyebut dari cerita kan. Oh, iya. Itu ceweknya? Pacarnya? Bukan, pasangan teman. Teman? Teman ya. Ya itu mas cewek loh. Jargain lah, ya. Iya. Jaga marwahnya. Itu dibesarin sama orang tuanya capek-capek. Jangan kamu rusak kayak gitu. Itu dia beli sendiri apa gimana minumannya? Iya, beli sendiri. Beli sendiri? Inisiatif? Iya. Kalau udah kayak gitu, ingatin lah, jangan. Siapa? Ya. Kalau masnya yang harus sendiri, gak apa-apa, jangan sampai ngurus orang lain. Siapa? Ya, kamu juga, mas. Ya? Kok gak ada lagi ya? Yang kayak gini. Ini kami imbau doang. Kami harapkan kalian ke depan berubah lah. Gak ada baik-baiknya tuh, gak ada siap-siap. Nah, lihat lah. Kalian kayak gini. Kamu udah ketergantungan. Ya? Harus minum Eximar. Harus minum Kiliar Indu. Tramadol baru semangat kerja. Itu bukan buat kamu semangat kerja. Udah ketergantungan, ya? Kamu juga, mas. Memang malam ini barang bukti gak ada di kamu. Gak bisa minta ke depannya gak ada lagi yang kayak gini. Itu udah masuk undang-undang kesehatan. Ya, buat terlarang itu. Kalau memang gak ada resep dokter, gak diperlukan, kita orang biasa gak bisa jual belikan itu. Apa yang gunain deh. Dari mana tadi? Dari HI. Dari HI? Mau kemana? Abis itu pulang. Untuk yang cowok itu siapa kalian tuh? Teman. Teman atau apa? Dari Citayam apa dari kereta? Tadi bilang naik kereta kan? Jadi sebenarnya dijemputnya dari Citayam apa naik kereta? Citayam. Nih, coba tunjukin dulu tuh. Ini siapa yang bawa? Kayaknya cowok itu kan di jemputnya ya. Kamu tahu dia beli ini? Kamu tahu? Kamu nggak bukan bisa jadi, nggak tahu. Nah, kamu jadi kajok. Tapi kamu ngeliat ini nggak? Bukan dia yang mau ngomong. Yang mau ngomong apa? Yang mana cowok itu sih? Itu dari kesaksian teman-teman kalian itu, kalian beli itu kalian beli gimana? Coba. Tuh, kalian berjujur kan? Beli berapa kalian itu? Kayaknya pakai satu. Berapa? Satu. Mungkin itu serinya satu. Satu doang itu? Mm-hmm. Kalian tau gak, ini tuh udah sangat-sangat larut malam. Jam berapa tadi kalian ketemu kita? Jam 1. Untuk kedepannya ini nggak boleh terulang lagi. Apalagi kalian perempuan, batasan. Kalian keluar naik motor berdua nggak pakai helm. Kalian bertiga lagi boncengan. Saya nggak mau ngelihat besok kalian lagi. Nggak boleh terulang lagi. Pada hari ini tim patroli perintis presisi Polda Metro Jaya melaksanakan patroli di wilayah hukum Jakarta Selatan. Lalu pada saat melewati Al-Azhar, tim mendapati adanya motor yang terondol. Setelah tim memberhentikannya dan menepi untuk memeriksa, tim mendapati ada dua pemuda dan dua pemudi yang di dalam jok motornya ada minuman berupa intisari, obat terlarang berupa tramadol dan juga eksimer. Mendapati hal tersebut, tim mengamankan barang-barang bukti tersebut dan membawa kedua pemuda dan kedua pemudi untuk diserahkan ke Polsek Kebayoran Baru untuk ditindaklanjuti sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku.